warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hai anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Bunda Fitri berharap anak-anak hebat dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan mencuci tangan yang benar dan memakai masker yang benar. Kawan-kawanku, kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa, kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita belajar tentang rumah. Mari anak-anak, kita simak video tentang rumah. Ayo, kita belajar mengenal rumah. Kita akan belajar mengenal bagian-bagian rumah dan fungsinya. Ayo belajar tentang rumah. Ada 3 kegiatan yang dapat kalian pilih. Antara lain, ada pelajaran, bernyanyi, dan permainan. Tekan angka 1 bila kalian ingin belajar tentang bagian-bagian rumah. Dan tekan angka 2 bila kalian ingin belajar tentang fungsi rumah. Kita akan belajar tentang bagian-bagian rumah. Caranya, klik pertama untuk melihat gambar dan klik kedua untuk memunculkan suaranya. Atap. Dinding. Jendela, pintu, lantai, tempat beristirahat di malam hari, tempat berkumpul bersama keluarga, tempat berteduh dari panas matahari. Tapak rumah. Di atas ada atap. Di samping ada dinding. Di bawah ada lantai. Biar terang, kasih jendela. Di depan ada pintu. Dibuka. Assalamualaikum. Permainan mengingat gambar. Petunjuk bermain mengingat gambar. Cara bermain. Carilah gambar yang sama. Klik pada bentuk persegi 4 untuk membuka gambar. Setiap gambar hanya bisa dibuka maksimal 2 kali kesempatan. Permainan mengingat bagian-bagian rumah. Ayo, tetap semangat, kalian pasti bisa. Hebat. Sekarang kamu sudah mengenal bagian-bagian dan fungsi rumah.